menika wonten ing wulan Agustus, kalau kita mau buat perlombaan-perlombaan, maka syaratnya tidak boleh lalai. Sebab lelagon termasuk nyanyian, permainan-permainan menika saged ndamel kita lalai. Tasih kemutan nasihat Imam Asy-Syafi'i ingkang dikutip kalian Imam Fakhrur Razi, beliau menasihatkan nalika kita bermain itu ampun ngantos khola anis sholat, tidak boleh kita meninggalkan sholat. Kirang perso sak tenane melu lomba nganti lali sholat ono apa ora kurang ngerti. Ini baris berbaris mangkate sak durunge ngasar mulih bar ngisak tekan ngomah langsung turu. Nah, ini hanya ilustrasi lho. Mbah ngono kuwi tenan ana sing ngono kuwi apa ora ra ngerti. Ya. Baik, pripun Ibu? Oleh dandan wis jam 10. Arep wundu eman-eman pupuri. Maka ini namanya melalaikan kewajiban. Delalae kok ya Pak Untung len nulis tekan bab niki ngono lho. Pas karo kahanan wulan Agustus. Nah, dadi monggo permainan oleh acara-acara anggo memeriahkan 17-an boleh. Sik penting ojo lali salat. Dilengke syukur keporo koordinatori menjadwalkan salat. Pokoknya jam baris monggo pas ngasar mampir Masjid Al-Wafa. Kira-kira mungkin mboten ngeten niku. Mungkin kalau ketua panitiane anggota PDHI. Nah. Nggih to? Mungkin. Nah, ketua panitiane Mbah Dadi. Nah, umpama lho niki. Langsung jadwalke mandek. Nah. Ning sesuk didemo Pak nggih. Pripun? Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, kaping kalih tasih miturut Imam Fakhrur Razi nggih menika ingkang sepisan wau salat aja nganti lali, ingkang kaping kalih nggih menika khola anir rauhan, jangan sampai ada taruhan. Nah, jadi dalam permainan ora oleh ono taruhan. Bapak Ibu, kadang dalam acara 17 Agustus menika peserta dianjurkan membayar uang pendaftaran. Uang pendaftaran menika statusipun sah-sah mawon, boleh-boleh saja. Selama tidak untuk beli hadiah. Nek nggo tuku hadiah menika namanya kimar, maisir, niku perjudian. Pripun? Hadiahnya dari mana? Pendaftaran, ya itu judi. Nah, intinya bukan apa lombanya, tapi dari mana sumber hadiahnya. Jika sumber hadiah meningko saking uang pendaftaran, maka meningko termasuk judi. Pripun? Gemong gemawon, boleh-boleh saja. Sik penting bukan untuk hadiah. Hadiah harus dari sponsor atau donatur atau peran pendukung atau support saking warga masyarakat, senes saking uang pendaftaran. Jalan sehat oleh, sepeda gembira oleh, nggo pendaftaran oleh, sepenting uang pendaftaran, tidak untuk hadiah. Uang pendaftaran ini tinggu snack oleh, uang pendaftaran ini tinggu tuku kaos oleh, uang pendaftarannya nggo kas RT oleh. Sik penting napa wau? Sumber hadiahnya bukan dari situ, dari pendaftaran. Baik. Dan permainan itu dalam masalah ini kemudian mendapatkan napa? Hadiah. Itu wonten kaidah. Kaidahipun napa? Bahwa dalam akad hibah itu boleh adanya gharar. Jadi kalau mengenai hadiah, lalu pada saat memberi hadiah itu ada permainan dulu,
asal mereka peserta ini tidak membayar, maka niku tidak termasuk judi. Umpama wonten ing acara televisi napa nika super deal. Nah, super deal niku mbayar mboten? Nek mboten bayar itu tidak termasuk judi, sebab niku akadnya hibah, akad pemberian. Ngenai tinggu sik padha main nang kono mau. Nah, sik menang dinai selama mereka tidak bayar. Ning mau bayar apa ora kula ora ngerti lho niki. Nah, bayar mboten? Mboten ngerti nggih. Nek bayar berarti judi. Bayar terus nggo golek hadiah itu judi. Tapi kalau ternyata mereka gratis, maka itu tidak termasuk judi. Nomor 3. Walisan anit tukyan. Nah, nalika permainan niku jaga lisan jangan sampai berlebih-lebihan. Biasanya dalam permainan niku lisane ora iso dikontrol. Begitu kalah nyebut nama sayur asem-asem. Nah, begitu kalah nyebut nama piaraan tetangga. Nah, napa jenenge piaraane? Ya. Kelinci. Nah, marmut. Nah, dan lain-lain. Jadi pastikan nggih dalam permainan selamat saking tiga perkara niku wau. Ojo lali salat, jangan sampai ada taruhan, dan lisannya dijaga. Sebab menawi mboten saged menjaga ketiga hal tersebut, berarti meningko sudah menjadi maisir. Terus permainan termasuk nyanyian niku saged menjadi maisir. Pengertian maisir meningko saged dimaknai judi, saged ugi dimaknai wayasuddakum ang dzikrillahi wa anis shalah. Napa mawon engkang damel kita terhalang mengingat Allah dan terhalang salat, niku saged disebut maisir. Ya, maisir itu apa saja yang dapat melalaikan salat, melalaikan zikir. Nah, makna lain jeneng menika segala bentuk perjudian ugi saged disebut maisir. Ada beberapa makna maisir. Antara lain ingkang masyhur jeneng menika maisir niku perjudian. Ingkang masyhur ingkang sanes napa mawon ingkang damel kita terhalang saking zikir lan salat. Sehingga ampun ngantos permainan-permainan menika damel kita terhalang zikir dan menjalankan salat. Maka dawuh Nabi, walladzi nafsi biyatihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sak temene innal qur'ana wa dzikra, al-qur'an lan dzikir, loro-lorone yumpitanil iman, dapat menumbuhkan iman. Jadi supaya iman menika tambah subur, menika baca al-qur'an lan dzikir, sebab iman itu akan tumbuh di dalam hati, kama yumpitul ma'ul usbah, sebagaimana air yang menumbuhkan rumput-rumputan. Carane dekat dengan Quran lan menggiatkan zikrullah. Sementara menawi permainan, kemudian nyanyian, dolanan niku justru dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan rumput. Nah, sehingga perlu berhati-hati terhadap berbagai macam nyanyian, termasuk ugi dolanan, permainan dan seterusnya. Manawi harus mengadakan permainan, pastikan sepisan ojo lali sholat. Dua, ampun wonten taruhan. Kaping tiga, lisanipun dipun jogo. Biasane pun disik bali ngabut niki saka warna telu. Lisan. Nek kula kok malah ketoke sik pertama sik abot. Napa? Nggih to? Ono acara poli bar maghrib. Kira-kira mangkat teng poli wis maghrib apa dereng? Dereng. Wis dijamak. Welah. Lah kok dijamak? Baik Bapak Ibu ingkang mulya, terus bali mengko jam 10 bengi, kira-kira pas bali mau maghrib saya ketinggalan, ngisak saya ketinggalan, kira-kira diganjeli apa mboten? Diganti apa mboten? Niki saged terjadi
saya yang ketua panitia ini anggota PDHI. Monggo. Kalau misalnya gobrek, misalnya dan acara jelas-jelas terus mengumpulkan dana seikhlasnya untuk nanti diberikan barang untuk gobrek. Gobrek kan siapa aja yang dapat, tidak tahu. Yeah. Nah itu seandainya yang mengumpulkan uang itu untuk beli itu dapat gobrek, itu bagaimana? Baik, semua disuruh infak untuk doorpress enggak? Ya seikhlasnya yang siapa yang mau gitu. Baik. Kalau misalnya semua disuruh infak doorpress itu sama dengan judi. Tapi kalau tidak semua, misalnya bapak ibu silahkan yang mau jadi donatur, ah, itu monggo. Jadi intinya di situ adalah keterlibatan peran donatur. Tapi kalau kemudian di situ semua diminta turut berperan ngasih doorpress, lalu kemudian diundi, itu sama dengan judi. Yang bedakan antara kepesertaan dengan donasi. Nah, kalau donasi monggo saja, itu sponsorship bebas datang dari siapa saja. Nah, seandainya salah satu dari ibu misalnya itu mendapatkan doorpress sedangkan dia sebagai ikut sebagai donasi. Ya enggak apa-apa selama bukan kepesertaan. Nah, nek kepesertaan kan semua disuruh ikut, ah, itu enggak boleh. Itu termasuk apa namanya? Judi.